Yang lain kan sebenarnya langsung mau ya. Ini doang dia karena udah nyaman dia... jadi pembohong. Dan janganlah dikumpulin pembohong-pembohong di negeri ini. Dan karena gak ada yang tahu di area penjahat lo bakal diapain, digebukin, ditarikin organ lo, dicopot, diasuransiin. Minimal lo pakein tempered glass deh tuh. Karena di dunia pekerjaan itu gak skill aja yang nomor satu. Tapi ya, juga tapi... orang dalam. Orang dalam. Itu juga penting. Berarti intinya ngomonginnya Yeay, balik di Ngarah Ngobrol Bareng Raye Andre Pila. Nah, balik lagi di Checker atau ceramain karakter kali ini setelah minggu-minggu kemarin ya. Kita udah ceramain karakter dari film-film yang hits. Benar. Nah. Yang tayang-tayang di bioskop ya. Nah, yang film yang sedang ongoing. Nah, ini sekarang yang kita mau bahas film besar Indonesia juga. Iya. Menurut gue ini salah satu breakthrough tahu. Gore, iya. Benar. Lucu banget, iya. Gore apaan sih, Gore? Gore yang di Bulungan, di Bekasi juga. Gak ngerti, Gore. Gore maksudnya film sadis. Darah-darah. Sadis, darah. Oh. Eh, lu ceramain karakter film, referensi lo. Keluar lu, Andre. Emang Gore bilangnya? Gore. Capek banget gue. Ya pokoknya Gore iya. Ya berarti teman-teman yang gak tahu juga sama kayak gue akhirnya nambah film ya. Gore itu film yang ada darah-darahnya. Berarti kalau misalnya Gore itu dokumentasi melahirkan, Gore gitu ya. Sadis gak? Mak lu ngelahirin lu baru sadis. Emang abis ngelahirin? Sadis gue lahirin gini. Itu baru Gore. Terus sama ini, sama actionnya bagus. Sangat dipikirin, ya. Terus gak cheesy. Ya. Sempet jadi trending ya. Di Netflix waktu awal-awal penayangan. Jadi ini benar-benar film yang kayak, masih sih lu belum nonton? Parah banget. Iya. Bukan trendingnya worldwide, coy. Worldwide. Gak cuma Indonesia. Dan kalau lu lewat terowongan MRT Blok M tuh, posternya semua. Iya, dan posternya tuh bisa ngeluarin asap. Posternya iya kan? Bisa ngeluarin asap. Yang terus, deket sensi ada ngeluarin asap. Posternya nggak kecil, posternya big ya. Big. Dan film yang akan kita cekin hari ini adalah The Big Four. Sekarang giliran kita. Orang mati nggak usah bayar raja. Sebenarnya kakak siapa sih? Filmnya nyaman banget rasanya, komedinya agak kayak film Thailand. Iya banget lagi ini Thailand banget. Karena slapstick, tapi somehow ada Kill Bill-nya gitu lah. I might kill my ex, have the best idea. Oke, The Big Four, kita akan langsung masuk ke karakter yang pertama. Nyeritain tentang 4 orang ya. Tentang 4 orang, sebuah assassin ya. Mm-mm. Mau nanya lagi, assassin apa? Hai. Oh, makanannya ke asasinan. Asinan. Bun, kalau blok-blok asasin lambung. Itu sesar. Pokoknya sekelompok asasin yang digedein dan dilatih tuh sama bapak. Mm-mm. Bapak Perus. Ya udah, langsung aja. Yang pertama adalah Django. Django ini si Ari Kiriting ya. Sebagai anak seorang kedua. Ini ya. Sniper. Apaan dududu? Hit you with that dududu. Nah, Django ini anak kedua. Oh, ada urutannya ya? Ada urutannya, Ma. Oh. Jadi Topan, Django. Alpa, Pelor. Yang terakhir, Mishwe. Django, menurut gue, Django, lu tahu kan berita-berita yang kayak laki-laki ini menikahi rice cooker. Django nih udah sedikit lagi bakal menikahi tembakannya. Iya benar. Pistolnya kata gue, lu kalau jatuh cinta, lu kalau punya hasrat, janganlah mau benda mati, kata gue. Dinamain kan Siska? Iya si Siska. Bun, udah gitu dia apa? Dia pas yang kayak kan mereka sempat tersebarkan Bun di pulau apa namanya pulaunya? Bersih. Soalnya kalau bersih di kokas ya, Wak. Itu dia. Berska. Mapijet. Apa itu? Bersih sehat. Lucutan. Iya, kan sempat bisa. Terus si Django paling beda sendiri dia jadi apa? Jadi kayak bikin cult gitu ya, Wak. Oh iya. Oh, iya, iya. Ya kan? Punya kelas-kelas meditasi tapi iya. Dibombongin tuh. Tapi kagak kredibel. Ah, tapi gua rasa kalau Ray pada saat ada di Bersih dia ikut. Dia kan gila-gila yoga. Iya, gila-gila yoga. Gila-gila meditasi. Lu kan lagi gila-gila sanity anjir. Gila-gila journaling juga. Pix sih gua ikut. Pix lu pengikut Django lu. Pix anjir, tapi kita enggak tahu tuh yang dikasih tuh yang buat meditasi buat penenangnya itu legal apa enggak. Nah, benar lu, Django. Coy.
dia kan bikin nih cult itu kan. Terus dia ngumpulin bule-bule tuh. Pas dia harus dikumpulin lagi untuk jadi The Big Four, dia kagak mau. Yang lain kan sebenarnya langsung mau ya. Dia doang, dia karena udah nyaman dia jadi pembohong. Dan janganlah dikumpulin pembohong-pembohong di negeri ini. Dan karena dia udah lama gak megang sniper, dia takut skillnya hilang, orang yang dia megang panah jadi ragu. Ya gak apa-apa, latihan namanya latihan. People make mistake. Nah, itu kan maksudnya bukan mistake, itu males latihan. Gitu aja. Tobat lo Jenggo. Lanjut ke karakter cewek favorit gue. Anjing tai babi, anjing tai babi. Ini dia, Alpha. Boleh sekalian pulsanya? Iya, Alpha Maret. Iya, gue suka Alpha karena gue Alpha female. Keren. Si Alpha lucu banget tau menurut gue. Dia kalau marah kan ekspresif ya. Bacet lo gitu. Toket lo kecil. Lucu banget. Alpha tuh adalah si menanomong gitu. Lucu banget anjing. Lucu banget sih. Terus menurut gue tuh nyampe banget. Alpha kan biduan ya, Wak? Iya. Yeah. Biduan terus dia berantem pakai baju Ariel tuh menurut gue nyampe banget lagi. Dengan wig merahnya itu ya, Wak? Iya. Kayak itu culture Indonya dapet banget, kocaknya dapet banget, terus maconya dapet banget. Gue suka banget sama Alpha dan Lutesia, gila sih acting lo di The Big Four. Dan dia di sini pun jadi ada satu penyakit yang cukup bikin personalitinya makin kayak nyebreng aja. Iya. Turet. Anjing tai babi, tapi ngomong kasar. Lanjut ya karakter selanjutnya. Yes. Tapi Alpha ada ceramah enggak? Buat gua selain selain sawannya dikondisikan supaya bisa menghasilkan. Jangan emosian banget sih. Emosionalnya diturunin dikit, tone down. Dia paling sebel sama saudara-saudaranya itu sama semuanya, dia urat emosinya paling udah putus. Oke, lanjut ke karakter selanjutnya. Velor. In your area. Velor. Gua dulu deh. Lo. Kalau menurut gua di sini Velor. Setuju banget gua. Gua juga udah bingung. Jangan kayak gitu banget lah sama Velor. Velor. Menurut gua Velor ini. Lor, tutup kuping lu, Lor. Kan gua bukan tutup kuping. Gua pel yang lain. Dek, munduran dong, Dek. Gua gak bisa buka raya kan interaksi. Gua gak enak ngomongnya begini. Anjay. Ini menurut gua si Velor nih paling gak nunjukin keahliannya. Iya. Yeah. Jadi bikin gua bingung sebenarnya apa fungsinya. Iya. Yeah. Sebagai mangsa juga, di akhir tuh gua kira si Velor bakal nunjukin kemampuannya apa tiba-tiba ada gitu kan. Ternyata enggak, dia cuman... Yang akhir tuh yang adegan dia habis keiket ya. Iya. Yeah. Itu juga keiket juga... Gua kira dia bakal ngelepasin. Enggak ngelepasin. Iya anjir, dia benar-benar literally perannya menjadi umpan. Adek doang, iya. Jadi umpan. Ya dimulai juga dengan adegan dia yang masuk penjara ya, Wak. Oke, yang mau diapa-apain. Mau dijual organnya ya, Wak. Iya, kata gue mah ya Velor ya, ini saran gue sama lo. Kalau emang lo punya peran menjadi seorang umpan, lo gak punya keahlian, lo cuma diempanin aja di area penjahat ya. Asuransiin anggota tubuh lu katanya. Ah, iya benar. Itu karena enggak ada yang tahu di area penjahat lu bakal diapain, digebukin, ditarikin organ lu, dicopot, digigil, diasuransiin pelo. Minimal lu pakein tempered glass deh tuh. Biar enggak lecet. Biar ada perlindungan. Biar enggak lecet. Kalau enggak di sini anti spy gitu. Sebelah kanan tergar skin bebe. Bebe. Iya. Kalau gua sama pelor enggak apa-apa sih, lebih ke gua tahu lu ade, tapi ada momen kayak Velor tuh selalu berusaha menyatukan semua gitu kan. Iya. Kayak udah enggak apa-apa Kakak Dina, kita pergi ke Kakak Alpha. Padahal lu belum tahu juga Alpha mau main sama Dina apa enggak. Iya benar. Jangan sosok pemersatu bangsa mulu lo Velor. Tapi salah satu yang membuat Big Four akhirnya bersatu lagi sebenarnya Velor ya. Yang dia datang bawa senjata itu dia ya. Yang bawa gerobak motor tuh dia. Oh iya. Jemputin ya, Wak. Dia bener. Jago juga berarti nyimpen senjata segitu banyak di pulau. Nah, itu mungkin gunanya dia, coy. Oh, penyimpanan gudang senjata. Atau strategis. Ini dia karakter selanjutnya, yaitu the main villain. Antonio Sandoval atau Suranto. Oke, dia nih, si Suranto ini tuh tadinya juga didikannya Bapak Petrus ya. Kemudian dia, enggak aku mau musik aja. Jadi dia sama Bapak Petrus si homebing. Coy, salah ya, Wak. Anak nomor satunya. Tadinya sama Bapak. Terus tiba-tiba dia di cut gitulah dari si grup assassination pandemi itu. Pandemi ya. Lay off jatuhnya ya anjing. Salah satu cetakannya Bapak yang paling jago. Yeah. Kekuatan dia setara sama Topan. Yeah. Iya. Nah jadi si Antonio Sandoval ini juga merupakan... Sandoval. Jadi Antonio Sandoval ini merupakan representatif ya. Di dunia pekerjaan kalau misalkan skill itu nomor 2. Nomor 1 yang terpenting adalah attitude dan akhlak. Okay. Ya. Dan nama. Nah kalau misalkan lu punya skill yang bagus, tetap kedepankan akhlak dan attitude serta iman dan takwa. Yeah. Karena
di dunia pekerjaan itu gak skill aja yang nomor satu. Tapi ya, juga orang dalam. Orang dalam. Itu juga penting. Dari intinya ngomonginnya yeah. apa. Nah, jadi kalau dari gua, sejauh-jauhnya kita melangkah. Cakep, pantun. Pasti ini ngomong, pasti tercium juga. Sejauh-jauhnya kita melangkah. Sesukses-suksesnya, setinggi-tingginya jabatan kita. Berenang-renang ke tepian. Ada udang. Enggak, ini bukan pepatah. Oh, jadi sejauh-jauhnya kita melangkah. Sejauh apa dulu? Berapa kilo? Sejauh-jauh nih. Naik apa? Dari jalan kaki dulu. Palmerah Alam Sutra lah. Jauh kan? Jauh. Nah, tapi tergantung KRL. Grab. Pesawat. Oh Grab. Gue ada promo. Tap in. Sejauh-jauhnya Antonio melangkah. Jangan lupakan diri sebenarnya. Karawaci aja lebih jauh. Kalau lupa ya Alam Sutra. Kalau lupa ingetin ya. Ila itu diingetin sama si Topan. Nama lu tuh Suranto. Kenapa harus malu, tidak berbangga. Menurut gue nama Suranto jelek kok. Parah lu ntar yang namanya Suranto. Bercanda. Bercanda kan. Yaudah pokoknya karena kata gue kenapa. Gue aja bangga punya nama Raisa. Nama gue dipanggil Raye. Dia Pila, nama aslinya? Nopila. Bagus nama gue. Andre nama aslinya gue. Maunya dipanggil Dina tapi. Next character. Dina. 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 Nih makanannya Andre nih Dina. Dina. Andre nih mau ngomong deh nih. Mau ngeramain nih. Dina. Dina apa nih? Dina menurut gua keras kepala banget. Dina datang kayak kepo sendiri, tapi dikasih tahu petunjuk nggak mau, suka nuduh-nuduh, keras kepala nggak mau ngedengerin, belakangan kena batunya. Terus yang bikin gue sebel, Dina tuh kan udah bayakan ya sama Big Four ya. Yeah. Udah temenan ya udah kita adik kakak, kita sama-sama anak bapak gitu segala macem. Masih mau masukin ke penjara. Pas terakhir-terakhirnya makanya ditinggalin sama Big Four. Jadi sebenarnya dia lebih lebih mengutamakan instansi dibanding apa yang di bawahnya. Karena dia polisi. Dia polisi. Yeah. Rela dia. Jadi dari awal dia juga berdedikasi ya. Ini Dina tuh salah satu gambaran yang jarang ya. Apa nih? Polisi yang gambaran masih banyak tau di abang-abangan mau yang ngapain. Smackdown. Paling ceramah gue itu ya, jangan sampai lo burn out dah. Lo punya anak buah, suruh aja kata gue mah. Udah punya anak buah ya? Ada kan anak buahnya ini, apa ya bingung kan? Iya. Karena semuanya udah di... Ditekel sendirian. Terlalu ambi ya dia ya. Kata gue Din, ntar lu burn out, sekali-sekali lah healing, ngapain kayak lu. Makanya dia kan ke Bersi. Makanya dia ke Bersi, sekalian juga itu ada misi tapi kan. Iya benar. Sekalinya cuti ada misi, kata gue kita kalau kerja gak cuti-cuti aja kan pasti ada gila-gilanya kan Din. Lu kan polisi perempuan cantik lagi. Zaman sekarang lu enggak usah cari-cari pekerjaan yang susah tahu. Sekarang polisi perempuan banyak yang akhirnya jadi ertong, public figure, bikin sosial media, menyuarakan tentang hukum, tentang keadilan. Pasti masyarakat juga penyuluhannya jadi lebih nangkep. Iya, tulis buku, bikin video atau talkshow-talkshow seminar-seminar seputar jalan hidup lu mencari keadilan buat bapak. Atau debut dulu di 86 Net TV. Iya. Debut di 86 bener, terus goals akhirnya diundang Bronis. Iya. Kalau nggak close the door. Gitu kata gue. Bener-bener. Jadi ya buat Dina semangat ya. Semangat Dina. Kata selanjutnya adalah Topan. 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 Sedep ya wah. Bun kalau gue all credit goes to Topan sih. Lucu. Iya. Baik sumpah menurut gue kan gini. Nih Abimana. Itu kan dia bukan ini ya, bukan komedian. Tapi sama delivernya Topan bagus banget loh. Iya lagi. Iya, dia lucu banget, lucu yang kayak kocak iya, gemes iya, terus wangi iya. Terus kayak pernah nendus aja. Cuma mungkin ya ceraman gue buat Topan, Topan tuh selalu suka ada ragu-ragu. Ragu-ragu kayak dia pengen ini, ntar dulu jangan asal tembak. Kayak gitu ngerti gak sih? Mau deketin Dina juga ragu-ragu. Ragu-ragu, dia tuh penuh dengan keragu-raguan gitu Topan. Kata gue mah gas aja, salah belakangan. Minta maaf. Udah ilmu hidupnya Raye banget tuh. Gas aja salah minta maaf. Kalau enggak minta tolong sama temen baru. Minta backup. Santai kata gue mah hidup mah jangan terlalu digituin Topan. Lu udah jadi leader udah repot. Kata gue, "Dih, lakuin aja apa yang mau." Topan itu kan kakak pertama.
Menurut gue dia itu, karena bukan, dia anak pertama, terus dia kocak kan, lucu kan. Terus dia penyayang? Dia penyayang. Dia justru jadi kagak ada wibawanya di mata adik-adiknya. Oh, badannya suka digampangin gitu? Jadi kalau mau lo sebagai figur anak pertama juga harus ada sakleknya, ada kerasnya, ada berwibawanya. Biar sekali lo ngomong, bawaannya orang langsung nurutin. Ini untuk ngumpulin Big Four aja, perkara empat orang aja kayaknya ribet banget. Sepanjang film mbak ada aja yang bisa disukur disunyi. Sama yang ngeyakinin Dina aja kayaknya susah banget. Ya? Karena dia kocak. Begitu pun orang kocak tuh jarang didengerin. Terasa air matanya. Merasa rileks. Jarang dianggap ya, Mak. Oke, itu tadi semua karakter The Big Four. Tapi salah satu hal yang juga menarik banget dari The Big Four ini adalah soundtracknya. Welcome to my paradise. Where the skies are blue. Ada itu dulu. Sakit banget tadi bunyinya. Itu sakit tahu. Menurut gue si soundtrack ini itu hadir karena latarnya adalah di kepulauan. Latar pantai gitu. Jadi makanya karena di Pulau Bersi dia pakai soundtrack yang mendukung tempatnya supaya terlihat lebih chill gitu. Iya banget. Tapi asli gue pas nonton itu kayak udah lama ya enggak ke pantai. Dan lagunya tuh selalu muncul di scene-scene penting ya. Maksudnya kayak waktunya tepat segala macam. Jadi memang membawa suasana gitu. Iya benar. Itu tepat banget sih, dan kayak karena ini lagunya udah lama jadi dibawain lagi di film tahun 2002 apa 2023 ya? 2022, ini tuh jadi segar lagi kayak, oh iya lagu ini asik banget emang bro. Cocok banget. Relatable jadinya ya. Relatable banget. Iya. Itu pada zamannya si Stephen and the Coconut kan hits banget ya. Coconut Trees. Itu jadi hits sekarang masa itu. Ya udah, pokoknya soundtrack dari The Big Four itu adalah asik banget. Dan karena kita sudah membahas soundtracknya, berarti ini kita sudah di penghujung episode kali ini. Ceramain karakter dari The Big Four. Intinya kita bertiga suka banget lagu ini. Dan kita sangat amat kita sangat suka film ini dan kita sangat amat appreciate karya anak bangsa yang seperti Dan jangan lupa juga teman-teman, kalau misalkan ada ide kita cekerin film apa, silakan komen di kolom komen. Atau bisa juga reach kita di sosial media yang sudah tertera, ada di mana-mana ya. Ada di Raya Andre Pila, ada di Pop Asia. Dan kalau ada unek-unek silakan disampaikan ke Instagram @andrepanaga ya. Jangan, gue doang. Andre aja. Kritik dan saran doang. Dan itu juga menghargai. BTW, iya juga nih, gue juga sebenarnya nonton Big Four ini ada perasaan bangga sama film-film Indonesia yang ternyata tarafnya makin naik. Internasional makin oke. Jadi karena nonton film Indonesia ini juga salah satu bentuk kita mengapresiasi ya. Jadi kalau ada film Indonesia coba ditonton dulu, jangan kayak langsung underestimate. Langsung judes. Iya benar-benar, jangan suka ngejudge, benar-benar film Indonesia lagi bagus-bagus banget, coba. Ditonton dan jangan kalau ada pilihan lain, mendingan yang lain aja. Jangan ditonton dulu, itu anak bangsa bikinnya susah tahu. Keren banget. Ini adalah cara kita semua untuk membantu, mendukung, memajukan industri perfilman Indonesia. Biar semakin bagus lagi juga, nanti pasti ada ngaruhnya. Kalau dukungannya besar, pasti kualitasnya juga akan makin bagus. Betul, dan itu aja sih dari Raya Andre Pila. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tapi kalau misalkan ada dari lo yang tersinggung, jangan lupa untuk berubah.